lagi, Pak Guru. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik semua ya. Ya, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Mohon dibimbing oleh ketua kelas, kan? Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa. Saya akan masing-masing berdoa dulu. Selesai. Terima kasih. Saya presensi terlebih dahulu ya. Untuk Arifin Basuki. Oke, Bu. Riki. Iya, Bu. Yahya. Iya, Bu. Ilham. Iya. Alhamdulillah, berangkat semua ya. Iya. Sebelum memulai pelajaran, mohon untuk menengok kanan kirinya ada sampah atau enggak. Untuk kerapian pakaian yang belum dimasukkan bajunya, mau dimasukkan. Terima kasih. Ya, Bu. Kita memasuki bab yang keempat ya, yaitu keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika pada bagian C, yaitu perilaku toleran terhadap keberagaman sara. Sebelum dilanjutkan, kalian tahu apa itu toleran? Toleransi? Saling menghargai. Betul, apa lagi? Ada yang lain? Saling menghormati. Ya. Cukup ya? Ya. Nah, jadi toleransi di sini itu adalah sikap kita yang tidak boleh membeda-bedakan antara sesama manusia. Jadi pada bagian bab ini kan tadi ada suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan sara tersebut. Tuhan juga sudah memberikan kita keragaman di Indonesia untuk kita saling menghormati dan menghargai. Kemudian sikap toleran itu juga tidak hanya kepada sara itu juga, tapi sikap toleran itu bisa juga berasal dari kita yang menghargai pendapat orang lain, kita yang harus menahan rasa sabar kita terhadap orang lain dan sebagainya. Kemudian di sini ada 3 gambar. Yang pertama ini gambar apa? Ya, benar. Terus yang kedua, suku dan ras, dan yang terakhir sosial dan budaya. Nah, keberagaman ini juga masing-masing memiliki macam-macam perilaku toleransi. Nah, yang perilaku toleransi beragama ini, contohnya kita menghargai agama yang dianut oleh orang lain. Kemudian kita harus menjalankan agama sesuai kepercayaan kita. Kemudian yang suku ras dan sosial budaya ini hampir sama, yaitu kita harus bangga, kita harus memiliki rasa bangga karena kita mempunyai budaya yang sangat beragam. Kemudian kita harus memfilter budaya yang masuk dari luar. Itu. Kemudian ada kutipan, yaitu hasil tertinggi dari pendidikan adalah toleransi. Jadi kita harus menjunjung tinggi toleransi, baik itu kepada orang lain. Kemudian untuk penugasan hari ini kita bagi kelompok ya. Dibagi kelompok menjadi 2 kelompok saja. Nah, di sini Ibu sudah menyediakan kotak misterius. Nah, ini nanti masing-masing kelompok bisa memilih dan perwakilan saja maju ke depan untuk memilih antara kotak pertama atau kotak kedua. Nanti di dalam sini itu ada pertanyaan yang bisa didiskusikan per kelompok. Nanti yang nggak bisa jawab mendapat hukuman dan yang bisa menjawab mendapat hadiah.
Silakan perwakilan masing-masing kelompok maju ke depan. Pilih nomor 1 atau nomor 2? Ya, Smith. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 tadi mendapat pertanyaan dari guru, yaitu kamu di sekolah yang siswa-siswinya datang dari berbagai latar belakang agama yang beragam, bagaimana sikapmu dalam bergaul dengan teman-teman sekolah atau sekolahan yang beda agama tersebut? Jawaban dari kita berdua yang sudah didiskusikan adalah membedakan, karena takutnya nanti kita yang agamanya lemah itu mengikuti agama yang disampaikan oleh teman-teman yang lainnya. Mungkin cukup sekian dari kelompok 2. Ya, menurut kelompok sebelah, apakah jawaban itu benar? Kita membedakan. Oke, sebentar. Untuk yang kelompok selanjutnya maju dulu. Indonesia tercinta, Nusa Tenggara.
sebelum ibu tutup, kita simpulkan bareng-bareng ya. Jadi sikap toleransi itu perlu tidak hanya di masyarakat tetapi juga di sekolah dan di lingkungan bangsa dan negara. Untuk tugas selanjutnya yaitu nanti berkelompok mengembangkan lagi jawabannya. Anak-anak bisa menuliskan satu lembar jawaban pada kertas masing-masing ya. Dan untuk pertemuan minggu selanjutnya itu ajakan tulis karena materi yang tadi itu adalah materi terakhir di bab 4. Jangan lupa untuk tetap belajar.